Bertempat di Aula Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kepala Desa Mumpa bersama perangkat desa serta tokoh masyarakat dan unsur keamanan sedang melakukan rapat rencana kegiatan pembangunan di Desa Mumpa. Mendapat kabar tersebut, Bupati Inhil HM Wardan yang semula akan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kempas meluangkan waktunya untuk singgah mengikuti acara rapat tersebut. Melihat antusias perangkat desa serta perwakilan masyarakat Desa Mumpa beserta para aparat desa setempat, Bupati Inhil HM Wardan memberikan apresiasi terhadap semangat perangkat desa serta masyarakatnya dalam membahas rencana kegiatan pembangunan di Desa Mumpa. Karena dengan melaksanakan musyawarah inilah ya, yang merupakan pencerminan kepedulian, pencerminan partisipasi, pencerminan kebersamaan dari pemerintah desa dengan seluruh masyarakat. Ditampung semua keinginan-keinginan masyarakat, diminta masyarakat memberikan masukan-masukan. Nah, jadi agar ya, setiap pelaksanaan, setiap program yang akan dilaksanakan oleh desa yang ada di desa ini, tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengetahui. Kehadiran Bapak dan Ibu semua mewakili, tentunya mewakili dari ya, seluruh masyarakat yang ada di Desa Mumpa ini. Bupati Inhil juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti musyawarah dengan serius agar permasalahan yang ada di desa setempat dapat segera diselesaikan secara bersama. Poppy Andriko melaporkan.